Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Better Channel. Okay, so kalau anda tengok di depan saya ni, ini adalah antara fry yang masih kecil, yang mana usia sekitar 1 bulan. Kalau anda tengok di dalam bekas ni, saya dah lakukan proses untuk kita cuci dan kita buat penambahan untuk air ikan ni, yang macam saya tunjukkan kepada anda dulu, untuk memastikan yang ikan kita besar dengan sekata dan juga kesihatan ikan dapat dijaga dengan baik. Jadi kualiti air sangat penting. Jadi hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana proses yang paling mudah untuk anda lakukan untuk kita cuci kita punya spawn ni, dan juga kita top up air yang baru masuk ke dalam kita punya spawn. Jadi teknik yang akan saya gunakan, jom kita tengok dalam video ni. Kalau tengok hari ni saya akan cuci kita punya spawn hellboy ni, yang mana hari ni masuk hari yang ke-18. Jadi kalau anda tengok, kebanyakan daripada breeder mungkin mengalami masalah yang mana kita punya fry lambat membesar. Mungkin yang pertama diakibatkan oleh faktor pemakanan, yang kedua yang paling penting adalah daripada faktor penjagaan air. Jadi kalau anda tengok di dalam bekas ni, okay, di bahagian bawah ni, okay, kalau anda tengok di bahagian bawah ni, terdapat banyak kelodak yang mungkin terhasil daripada getah daun ketapang, ataupun mungkin disebabkan oleh makanan yang mati. Jadi untuk kita jaga kualiti air ikan laga ataupun fry kita yang masih kecil ni, yang berusia 18 hari, kita perlu keluarkan kita punya kelodak di bahagian bawah ni, okay, untuk memastikan yang ikan kita sentiasa sihat dan juga terhindar daripada amonia dan nitrit. Yang paling penting, kalian tengok, okay, kelodak yang terhasil ni boleh memerangkap kita punya fry dan mengakibatkan fry mati. Jadi kalau anda tengok di sini, ini adalah antara basic tool yang kita nak gunakan hari ini, iaitu kita perlukan dropper, kita perlukan satu tube untuk kita masukkan air yang kita refill nanti. Okey, yang ini adalah air yang telah kita peramkan selama 2 hari yang kita akan masukkan ke dalam kita punya tangki ni nanti. Kalau anda tengok proses yang akan saya buat, saya tak akan keluarkan banyak air daripada bekas ni sebab kita nak pastikan yang kita tak tersedut sekali dengan kita punya fry, yang mana hari ini saya akan gunakan dropper untuk mencuci bahagian dasar kita punya kolam. Okey, so untuk proses kita mencuci dasar kolam ni, kalau anda tengok ataupun dasar spawn ni, kita tak boleh gosok bahagian bawah ni dengan terlalu kuat kerana anda mungkin boleh menyebabkan kematian fry nanti, akibat fry ni terlalu sensitif pada usia di bawah sebulan. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita akan gunakan dropper ni. Kalau anda tengok di bahagian bawah ni yang terdapat kelodak ni, okey, berkemungkinan kita punya fry akan berada berdekatan dengan kelodak yang akan kita sedut nanti. Jadi saya tak akan menggunakan tube untuk menyedut kotoran yang ada di bahagian bawah. Sebaliknya, apa yang akan kita buat adalah kita akan gunakan dropper. Kalau anda tengok sekarang ni, okey, kita akan sedut perlahan-lahan sebab kotoran ni pun memang dia akan melekat di pada bahagian bawah. Kalau anda tengok sekarang ni, okey, kalau anda tengok, okay, kita dapat tengok di sini, kelodak ni memang sangat banyak dan boleh menyebabkan kematian untuk fry yang kecil, yang mana kalau fry melekat pada bahagian sini, mungkin fry tak akan dapat bergerak naik ke atas. Jadi penggunaan dropper ni lebih baik untuk anda gunakan, okay, dari segi keselamatan fry dan juga potensi untuk fry tersedut masuk ke dalam tube ni sangat rendah. Okay, sekarang ni saya akan ulangi proses ni sampailah okay, kita punya spawn ni okay, bersih di bahagian bawah. Kita akan terus sedut bahagian bawah ni. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, kita dapat tarik bahagian bawah. Okay, kelodak bahagian bawah ni dah memang tebal. Okay, jadi kita perlu lakukan perlahan-lahan sehinggalah proses ni habis. Okay, untuk anda lakukan proses ni, anda perlu berhati-hati ya, sebab mungkin kita boleh memerangkap kita punya fry, okay, masuk ke dalam gulungan kita punya kotoran ni. Jadi anda perlu hati-hati, anda perlu tengok dengan betul, okay, supaya fry tak terlekat masuk ke dalam kotoran ni dan juga boleh tersedut keluar lah. Okay, jadi anda perlu tengok dengan berhati-hati sebelum anda keluarkan kotoran ni. Okay, sekiranya anda kali pertama melakukan proses yang macam saya tunjukkan kepada anda ni, sebaiknya anda sediakan satu bekas macam ni, yang mana bila anda sedut, okay, sedut kotoran di bahagian bawah ni, contoh yang saya tunjukkan sekarang ni, apabila kita lakukan proses ni, memang perlukan sedikit masa dan juga kesabaran untuk kita cuci kita punya spawn ni. Okay, kalau anda lakukan dengan teknik yang betul, mungkin akan jadi lebih cepat lah. Okay, sekarang ni kalau anda tengok, untuk keselamatan, okay, kita masukkan dulu ke dalam bekas ni untuk mengelakkan sebarang kemungkinan apabila kita buang terus di bahagian luar, mungkin kita punya fry akan termasuk
mungkin accidentally akan masuk. Jadi kalau anda masukkan dalam bekas ni, bila kita lepaskan mungkin setengah fry yang mungkin terlalu kecil mungkin akan masuk ke dalam bekas ni dan masih boleh diselamatkan. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, selepas beberapa minit saya cuci bahagian bawah ni mana saya dah tolak menggunakan kita punya dropper ni. Okey, memang kita dah keluarkan hampir separuh daripada kotoran bahagian bawah. Antara sebab kenapa kita perlu lakukan proses ni memang sangat penting untuk penjagaan fry. Yang pertama adalah untuk keselamatan dan kesihatan fry itu sendiri. Yang keduanya, kalau anda masukkan makanan, mungkin makanan akan turun ke dasar dan melekat pada bahagian keledak ni nanti, yang menyebabkan makanan hidup akan mati dan menyebabkan fry tak dapat makan makanan tersebut, yang menyebabkan air akan menjadi kotor setelah makanan mati, yang mana boleh menyebabkan juga punca kepada kematian kita punya fry tanpa anda sedarilah. Jadi itu antara contoh kenapa kita perlu lakukan proses pembersihan ni. Selain untuk tumbesaran ikan, memang sangat-sangat penting untuk menjaga kesihatan ikan kita daripada sebarang penyakit yang mana dicemari oleh amonia dan nitrit terutamanya, dan juga bakteria yang terhasil daripada bahagian kulat yang terdapat di bahagian bawah ni. Okey, alhamdulillah, kalau anda tengok sekarang ni, kita dah cuci lebih kurang 70-80% daripada kotoran yang terdapat dalam kita punya spawn ni. Kalau anda tengok sekarang ni, okey, macam yang saya lakukan sekarang ni, saya akan sedutkan sedikit lagi, okey, di bahagian bawah ni. Kalau anda tengok, untuk tips yang dan perkongsian yang saya nak kongsikan dengan anda hari ni, sebolehnya kalau anda nak lakukan proses untuk anda cuci kita punya bahagian dasar kolam ni, sebaiknya anda lakukan sebelum anda bagi makan kepada kita punya fry. Sebab kalau anda cuci, okey, semasa selepas anda bagi makan kepada fry, berkemungkinan fry kita akan turun ke bawah, dan juga possibility untuk anda tersedut sekali dengan kita punya fry itu sangat tinggi, disebabkan oleh apabila fry kita makan, ia akan turun ke bahagian dasar kolam. Jadi yang keduanya, kalau anda tengok sekarang ni, okay, dalam bekas ni, ini adalah antara kotoran yang perlu kita ambil perhatian untuk kita cuci selalu bahagian dasar kolam kita. Ini baru hari yang ke-18, kalau anda tengok dengan saiz kita punya fry ni, kotoran dah sebanyak ini. Jadi untuk anda yang nak memastikan yang tumbesaran ikan kita sentiasa terjaga dengan baik, anda perlu selalu cuci kita punya spawn ni, okay, mengikut kualiti air yang anda jaga. Okay, kalau ada setengah, mungkin seminggu sekali ataupun dua minggu sekali, anda perlu cuci dan juga anda perlu salin 50% air ni agar tumbesaran ikan kita akan berjalan dengan lebih baik. Okay, selepas ni saya akan tunjukkan bagaimana kaedah untuk kita masukkan air baru, okay, ke dalam bekas ni supaya tak menjejaskan fry kita yang berada dalam bekas ni, dan juga tak mendatangkan sebarang kemudaratan kepada fry. Alhamdulillah, kalau anda tengok sekarang ni, saya dah habiskan proses kita cuci bahagian dasar kolam ataupun spawn kita ni. Okey, memadai untuk kita cuci lebih kurang 90% kotoran yang ada di dalam dasar kolam yang mana kita dah kumpulkan dalam bekas ni. Dan kita akan masukkan sekarang ni air yang baru. Kalau anda tengok proses yang saya lakukan ni, saya tak tuang terus air masuk ke dalam bekas ni sebab saya tak nak stresskan kita punya fry, yang mana kalau fry stres mungkin fry juga boleh mati. Yang mana kalau anda tuang terus ke dalam kolam ni, mungkin air tersebut akan mengejutkan kita punya fry. Tapi sebaliknya, apa yang saya buat sekarang ni, saya akan gunakan tube ni, yang mana kita akan drip masuk perlahan-lahan air masuk ke dalam kita punya spawn ni. Okay, kita akan biarkan sehingga air ni habis. Okay, kalau tak cukup, anda boleh tambah sehingga ke paras yang mungkin sesuai dengan saiz fry anda. Kalau anda tengok sekarang ni, saya hanya gunakan lebih kurang 3 ke 4 liter air ni, okay, untuk kita masukkan pada hari ke-18, yang mana hari ke-15 sebelum ni saya dah masukkan air. Okay, sekarang ni kita akan masuk pada hari ke-18, dan untuk seterusnya saya akan continue mungkin lagi seminggu. Okay, saya akan masukkan lagi sebab sekarang ni musim panas, air cepat surut, dan kita perlu monitor paras air supaya, okay, apabila fry kita dah membesar, okay, kita punya spawn ni akan cepat tercemar dengan amonia dan nitrit. Jadi kita perlu sentiasa pantau dan kita perlu tengok, okay, kita punya fry kita, sama ada fry kita duduk di dalam air yang cukup ataupun tak. Okay, walaupun air ni perlahan, tapi kalau anda tengok memang air ni berpusing dan berputar di dalam bahagian dalam kita punya spawn. Tetapi untuk air yang perlahan macam ni, tidak akan menyebabkan fry stres dan matilah. Tapi kalau anda tuang terus, mungkin fry akan terkejut dan boleh menyebabkan fry mati. A few moments later. So
Okey, sekarang ni alhamdulillah proses untuk kita cuci dan kita top up air di dalam spawn kita dah pun selesai. Kalau anda tengok proses ni sangat mudah untuk anda lakukan. Cuma anda perlukan sedikit masa untuk anda cuci bahagian dasar kita punya spawn ni sebab fry agak sensitif untuk usia di bawah sebulan ni. Tapi ia berbaloi kerana anda lakukan dengan teknik yang betul, survival rate untuk anda punya fry akan lebih banyak dan lebih tinggi. Kalau anda tengok di bawah ni, okay, untuk fry anda cepat membesar seperti ini untuk tempoh sebulan, anda perlu lakukan proses ini dengan betul dan anda bagi makan dengan betul, yang mana pada peringkat ni anda dah boleh bagi makan di waktu pagi, anda bagi makan BBS dan petang anda boleh top up dengan kutu air. Selepas tu anda akan tengok fry anda akan cepat membesar seperti ini dengan air yang bersih dan juga makanan yang cukup. Okey, untuk sekat ni dulu perkongsian saya kali ini bagaimana kita lakukan proses untuk mencuci spawn kita dan juga kita top up ataupun kita refill balik air yang kita dah masukkan tadi ke dalam bekas ni untuk memastikan kualiti air kita sentiasa terjaga untuk pembesaran ikan dengan lebih baik. Okey, setakat ni dulu perkongsian saya kali ini. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Better Channel. Assalamualaikum.